Oke guys, kita lanjutkan lagi penanaman penyemaian bawang merah. Ini lanjutan dari video saya yang pertama ya guys. Ini mereknya ini nih, Cap Tanah Merah. Kayak anu main keren. Arang. Oh, makan berok nanti cuman. Tapi ini malah juga. Membutuhkan ketelatenan. Tapi ini irit ini, kalau pakai ini irit. Jadi ini cukup untuk setengah hektar ini guys. Benih segini cukup untuk setengah hektar. Irit bukan? Kan penasaran biji ini. Ini kan ada akun YouTube. Jadi kan kayak mudah cara memasang mirsa yang praktis dan mirip penuh yang bagi anu anyar anu apa anak sini masukkan buka YouTube baik kayak gue berandingan gue video-video sing inspiratif. Kita garis-garis dulu sebelum ditaruh bijinya, kita garis-garis dulu, cukup pakai biting lah kalau bahasa sini biting. Bapak Saudin ini petani yang tersukses di desanya ya guys. Makanya kalian kalau nonton video ini nggak rugi lah. Si rugi kucing.
harus telaten. Dan ini kedatangan mahasiswa dari IPB. Ini ada penelitian juga dari mahasiswa Jogja, dari Jogja dan dari Wonosobo Kalibeber. Di tengah pandemi corona, seorang petani tetap bisa menguliahkan anak dua anaknya. Tiga ya masuk Yusumah ya. Empat berkat ketekunan beliau dalam bertani. Lagi pada ngesulah. Alhamdulillah Bapak Sahudin dan keluarga orang Rasulah tetap bersyukur, tetap jalan. Masih ada pemasukan dari Gusti Allah yang dia geluti selama ini. Ini dia mau tahu bisa rumah. Cukup sekian video kali ini ya guys. Kita lanjutkan nanti setelah tumbuh benih-benih ini tumbuh, nanti saya upload lagi video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa lah. Yang penting nonton lah. Anyway. Jadi ini untuk papasan. Kita ikhlas, nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Yang penting ini sekedar wawasan aja, siapa tahu ada yang berminat untuk belajar. Monggo kesini aja nggak apa-apa, gratis, dijamin gratis. Selanjutnya bayar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.